Oke, John, balik lagi bersama aku Pral Jono, ya kan? Aduh, udahlah. Oke, jadi di sini kita akan nyamar-nyamar jadi Kopral Jono, ya. Kita akan masuk di room global gitu ya, guys. Jadi kita akan reaction di global gitu sambil nyamar jadi Kopral Jono. Kita akan tanya-tanyain gitu. Ya, sekarang kan sedang panas gitu ya. Kopral Jono disebut-sebut settingan gitu ya. Kalian udah tahu belum klarifikasi terbaru tuh di Jazz No Limit ya kan? Kalian tonton-tonton dulu lah biar kalian itu enggak salah paham gitu ya. Yuk kita gaskan aja lah tanpa ragu, kita coba aja kali ya. Yuk. Reaksinya gimana gitu ya? Ya buat Bang John ya semangat gitu ya. Jangan-jangan putus-putus asa gitu. Aduh, udah penuh ya. Mana? Oh, iya. Bang, nggak usah nyamar-nyamar lah, bang lah. Halo, bro. Aku boleh ikut main gak, bang? Bang. Halo. Hah? Aku boleh ikut main gak, bang? Boleh ikut main gak, bang? Boleh lah. Ini kalian tahu Kopral Jono gak? Tahu. Kenapa? Aku Kopral Jono, guys. Ya enggak lah. Ya maksudnya gitu, aku mau tahu gitu. Bangke banget kalian. Kopral Jono asli bukan, Bang? Diem. Aku mau kasih tahu tuh. Kalian udah tahu belum yang dianggap video-video settingan itu yang ramai gitu? Kalian udah tahu belum? Udah. Nah, aku mau tanya gitu, kalian itu gimana gitu reaksi kalian ketika kalian mendengar itu? Apa kalian kecewa apa gimana gitu ya? Kalian bisa jelasin lah. Ya saya mah biasa aja sih, Bang. Saya ya sering nonton Kopral Jono gitu tiap hari. Jadi menurut kalian itu bahwa yang disebut settingan itu tidak menjadi hal yang suatu kecewa buat kalian ya, buat penontonnya atau subscribernya gitu? Kecewa. Hah? Iya. Kecewa? Enggak. Enggak kecewa berarti yang penting konten yang apapun itu di Bang Kopral Jono ataupun itu skenario ataupun konsep yang disebut settingan yang ramu itu berarti kalian tidak kecewa, yang penting terhibur gitu ya? Iya. Bang, ini suaranya kayak Kopral Jono apa sih, Bang? Kayak Kopral Jono ya. Kopral Jono asli enggak nih, Bang? Aku bukan, Bang. Aku bukan Kopral Jono, Bang. Suaranya. Ya, di mirip-mirip aja lah. Oh, jadi panutan, Bang. Oh, panutan. Oh, boleh lah subrek lah. jadi intinya kalian gak kecewa ya buat yang rame-rame yang sedang viral itu, yang panas? Iya. Bang, mau settingan apa kata, Bang? Yang penting kan skillnya ya, yang tidak berbohong ya kan? Itu bukan cheater, bro. Yang headshot kalian tahu gak yang headshot gitu? Nah, itu saya tahu lah, Bang. Itulah skillnya, bro. Yang penting skill lah. Yang menghibur itu hanyalah menghibur lah. Jangan-jangan ya kecewa-kecewa gitu lah. Anjay. Sip. Oke, keren, bro, keren. Oke, Bang. Hey, bro. Halo. Hey, tau Kopral Jono gak? Hey, Ahmad. Apa? Tau Kopral Jono gak? Ngomong dong. Apa? Kamu tahu Kopral Jono gak? Tahu lah. Menurut kamu, Ahmad, itu pandanganmu gimana itu yang rame-rame begini? Woi, Ahmad, cukup. Apa? Menurut kamu gimana itu pandangan atau reaksi kamu mendengar bahwa Kopral Jono settingan lah atau gimana gitu? Jangan dibahas itu. Maksudnya kan aku ingin tahu gitu dari kalian bahwasanya kalian sebagai penggemar ataupun fansnya gimana itu? Lo yang mana nih? Aku yang bot.
Diam aja anjir. Ya keluar aja, Pak. Ih, bangke kali dia, suruh keluar lagi. Anjir, anjir, gak jelas gitu. Aku ingin mereaction bahwasanya ya gimana gitu ya. Ya sukses terus lah buat Kopral Jono. Tadi kan dia udah ya. Yang satunya itu cupu. Kayak namanya cupu ya. Ya coba kita. Aduh, aduh serak-serak gini gitu ya. Coba masuk lagi lah. Kok masuk? Anjir, suaraku serak banget anjir. Halo. Halo bro, aku boleh ikut main gak? Siapa? Aku. Boleh bro, tapi aku gak main bro. Lagi ngobrol aku sama Intan. Intan, aku mau nanya nih. Tahu gak Kopral Jono? Tahu Kopral Jono gak? Iya, tahu. Kamu tahu gak yang lagi panas-panas gitu nih? Yang disebut video Kopral Jono settingan lah, apalah gitu ya? Hah? Itu sama aku kan? Reaksi kalian itu gimana gitu? Bisa jelasin gak sih? Enggak, aku mau ngomong ya. Iya. Kalau dari yang, iya aku gak ngeliat YouTube-nya Kopral Jono. Tapi kan, gimana ya? Kalau menurutku sih, aku gak nonton YouTube-nya tapi. Enggak jadi deh, aku diulin nanti. Enggak. Kalau menurut aku ya. Kalau reaksi dari lo begini, kayak gini kan. Ya mereka nyata aja, tapi kalau dari viewers YouTube-nya Jono kan dibohongin, mereka merasa dibohongi gitu nah. Iya, masalahnya kalau aku ngomong nanti fansnya Kopral Jono nyerang aku, udah nggak mau lah. Jangan takut-takut ya, gitu. Masalah ngeritik satu kata yang salah aja. Maksudnya apa kecewa atau yang penting ya gak apa-apa yang menghibur atau gimana gitu menurut kalian gitu maksudnya. Udah jangan dibahas itu lagi. Ya. Iya kok. Aku butuh lah. Aku takut amat. Ih, takut kenapa Intan? Ada aku Intan. Dia cewek gua. Apa nih? Intan, ayolah jelasinlah sedikit. Udah jangan dibahas itu lagi ya. Ya Allah, Bang. Bang. Kamu di TikTok? Hah? Ya kan kalau ini Kak, kalau menurutku ini kan dianggapnya videonya itu settingan ataupun skenario yang disebut Kopral Jono kan diklarifikasinya itu settingan bahwasanya ya sama aja lah skenario katanya kan ya. Ya kalau menurutku ya gak apa-apa lah, itu kan hanyalah sebuah campuran buat videonya itu biar orang itu menarik, menghibur gitu, bisa menghibur gitu. Iya bro, tapi kan pikiran orang kan beda-beda bro. Tapi ada salahnya juga. Iya aku juga begitu. Yang pertama ya salahnya dia bisa kok bisa gitu. Saat nonton yang bohong-bohong gitu nonton. Udah langsung aja dibuka gitu yeah. Dan dibunyi. Iya. Tapi untuk yang kedepannya ya gak apa-apalah. Itu bukan suatu hal yang kecewa banget kan? Iya. Ya yang penting skillnya ya, yang bukan settingan-settingan gitu. ini mau main gak bang? Bang. Kami nggak main, kami ngobrol aja nih, aku kangen sama Intan bang. Boleh lah. Kenapa kamu nih Jun? Ketemu di game dulu bang, jalan teleponan. Mau bucin kalian, Enggak bang, enggak deh. Dia udah punya cewek, macem-macem. Boleh lah sama aku. Boleh sama aku aja. Wah jadi rebutan aja. Jangan bang. Ini bang, dia aku, bang. Ini yang Intan, ini yang Intan yang mana karakternya gitu ya? Orang kami 50 lagi mau tunangan. Yang Intan yang mana? Yang karakternya itu. Ya kan, Woi, Intan.
Kami mau tunangan bang, jangan ganggu bang. Aduh, aku ya, dulu ya, lah. Jangan ganggu bang, tunangan nikah kami bang. Enggak, aku masih SMA. Oh, tuh bang. Bulan kan baru lulus. Iya. Wah, gebener dia ngaku-ngaku ya, Tan. Anjir, dia ngaku-ngaku, anjir. Aduh, udahlah. Nanti, Bang. Ah, bolehlah sama aku aja lah. Bang. Kau sama atau di mana bang? Kau sama itu aja bang, CM07 Gaming. Itu yang CM07 Gaming aku anjir. Bang, itu aku yang CM07 aku anjir. Ini aku bingung loh ini. Yang ngomong yang mana? Aku yang semuanya, yang bot. Semuanya. Aku yang bot. Ngomong. Aku yang bot. Iya. Calon istri aku bang, jangan ganggu bang. Aku yang bot. Aku yang Ahmad. Iya. Ini yang Intan yang mana gitu. Aku dari tadi gak tahu gitu. Ya aku juga gak tahu lah. Abang kali kan. Maksud... Iya kan Jun. Iya Jun. Iya Jun. Iya Beb. Iya. Gak tahu kan mau sana. Aku juga. Iya Beb. Iya. Yuk gaskin lah satu game lah, boleh lah yuk. Dan minggu nanti aku ke rumah kamu ya. Iya. Aku keluar dulu, wey. Maaf gitu ya, wey. Oke, Jon, jadi gitu ya. Jadi kalian udah tahu udah dengar kan dari reaksi-reaksi yang di global di random tadi itu di global, bahwasanya ada yang sebagian gak kecewa-cewa amat, ada yang kecewa karena baru tahu itu di konsep atau di skenario kan. Ya gitulah, orang-orang kan berbeda-beda pendapat, jadi ya gak apa-apa lah. Intinya kita hanya ingin tahu aja gitu, bukan ingin menjatuhkan atau gimana gitu. Ini hanyalah mencari tahu apa pendapat-pendapat dari orang-orang yang tahu Kopral Jono dari awal, sekarang yang rame-rame gimana gitu, reaksi-reaksi orang-orang tersebut. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like and share video ini ya. Karena kalau kalian suka dengan video-video kali ini, video seperti ini, kita akan buat lagi deh di part keduanya atau gimana gitu ya, kalau kalian setuju ya. Yuk, jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe juga yuk. So, next video guys.